tahun mulai saat ini kita sudah mempunyai murid sebanyak 1.205 dengan awal 2 jurusan sekarang sudah menjadi 8 jurusan yaitu teknik kendaraan ringan, akuntansi, pemasaran, multimedia, musik populer, perhotelan, produksi program siaran TV, dan teknik dan bisnis sepeda motor. Prestasi kami oleh pemerintah dijuluki SMK Mamuluk adalah SMK model, SMK berbasis pesantren, SMK komunitas, SMK CUE di tahun 2020. Tahun 2021 kami mendapat julukan sebagai SMK pusat keunggulan dari kementerian. Alhamdulillah ini semuanya adalah berkat kerjasama, berkat hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pondok pesantren beserta teman-teman guru semua. Kami dengan visi unggul di dalam akhlak berprestasi di dalam teknologi. Di dalam pembelajaran ini ditunjang oleh berbagai fasilitas. Di dalam pelaksanaannya kami berbasis praktek. Anak-anak tidak hanya diajari memperbaiki, tetapi diajari membuat trainer-trainer di dalam pembelajarannya. Setelah itu, KPM kami pancarkan melalui pemancar TV dan pemancar radio yang dimiliki oleh SMK Mambalulung. Karena kami unggul di dalam akhlak, maka kegiatan akhlakul karimah kita atau keagamaan kita selalu anak-anak mulai pagi diawali dengan adanya doa, asmaul husna, dan setiap kali atau setiap pagi anak-anak selalu khataman Al-Quran berdasarkan satu kelas giliran masing-masing dipimpin oleh wali kelasnya. Inilah SMK luar biasa, SMK Mambulum. Mari kita bergabung di SMK Mambulum agar masa depan kita jauh lebih baik. Masa depan kita sesuai dengan kondisi zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baikkan. Jumpa lagi dengan kami SMK Mambulum Cap. SMK Mambulum Cap terdapat jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Teknik dan bisnis sepeda motor adalah jurusan yang mempelajari, memahami, dan mempraktekkan mengenai bagaimana cara perawatan dan perbaikan sepeda motor. Selain itu juga terdapat pelajaran yang di dalamnya terdapat bagaimana mengelola bisnis, pelayanan, teknik, dan bisnis sepeda motor. Sekian dari kami, kami tunggu Anda untuk bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sunardi, Kepala Program Teknik Kendaraan Otomotif. Teknik Kendaraan Otomotif merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK Mambalulung yang mempelajari tentang perawatan mesin, listrikan, dan sasis otomotif. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan SMK Mambalulung. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Mambalulung di jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Peserta didik diberi bekal pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengelolaan dan pencatatan baik secara manual ataupun komputerisasi, mengelola transaksi keuangan dan pajak. Peserta didik diberi bekal sikap yang mandiri, berkarakter sehingga lulusan kami bisa menjadi staf akuntansi yang handal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy, saya kaprok di jurusan bisnis jaringan dan pemasaran. Peserta didik dilatih untuk terampil dalam bidang marketing, bisnis, dan wirausaha yang meliputi membaca peluang pasar, merencanakan bisnis, mempromosikan, serta melakukan strategi pemasaran online maupun konvensional. Mari bergabung di jurusan bisnis daring dan pemasaran di SMK Mambalulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara Dewi. Saya adalah kaprodi dari jurusan multimedia di SMK Mambalulung. Menyajikan kombinasi antara desain, animasi, audio, video dalam satu tools atau penggunaan komputer. Mari bergabung bersama kami di jurusan multimedia SMK Mambalulung. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata wonderful Indonesia. Perkenalkan, saya Budak Karita Sukma, salah satu guru di jurusan perhotelan SMK Mambalulung. Jurusan perhotelan merupakan salah satu jurusan yang mempelajari tentang hospitality, yaitu industri yang dikenal dengan ramah tamah.
jurusan ini pula kami mempelajari beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di hotel seperti front office, housekeeping, dan food and beverage. Ingin bergabung bersama kami? Yuk datang ke SMK Manbau Ulum di jurusan perhotelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Manbau Ulum Jat. Di sini satu-satunya jurusan seni musik di wilayah Banyuwangi. Untuk pembelajarannya, di sini kita menggunakan dua fokus. Yang pertama memainkan instrumen, yang kedua vokal. Ada lagi setelahnya, yaitu adalah pengoperasian alat rekaman. Nah, untuk adik-adik SMP kelas 3, mari bergabung di SMK Manbau Luncar jurusan seni musik ya. Di sini untuk studio dan alat musiknya sudah lengkap, bisa digunakan untuk pembelajaran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ingin bisa ngikut seperti ini? Mari bergabung bersama saya di jurusan SPT. Saya Fahmel Karim, Kaprodi di jurusan Perhotelan.